di Provinsi Papua. Kegiatan tersebut dilaksanakan di SD YPPK Gembala Baik, Apipura. Ibadah syukur tersebut dipimpin langsung oleh Pendeta KC Ratu Anak STH. Hadir dalam acara tersebut, para pemuda tanimbar sekota Ciepura, sekabupaten Kerom, dan sekabupaten Ciepura, serta para sesepuh pemuda tanimbar, di antaranya Dr. Gigi Alosius Kiai Mkes, yang disesepukan oleh keluarga besar pemuda tanimbar di Provinsi Papua. Usai ibadah syukur tersebut, dilanjutkan dengan pemotongan kue ulang tahun. Demikian saya Cornelis Wotkat, News TV Papua melaporkan. Keempat tahun pemuda tanimbar Bumi Duan Lolat di Provinsi Papua ini, saya sebagai yang disesepukan di dalam keluarga besar KKT, keluarga besar tanimbar di Provinsi Papua, mengajak untuk selalu punya semangat kebersamaan, karena 4 tahun itu termasuk baru, sehingga dari tahun ke tahun ada perubahan perkembangan dalam berorganisasi. Kebersamaan ini tetap diinginkan. Saya melihat bahwa di dalam pemuda tanimbar Bumi Duan Lolat Provinsi Papua ini ada semangat yang luar biasa, ada modal yang luar biasa, ada anggota yang luar biasa. Tinggal sekarang bagaimana kebersamaan itu dipupuk, kekuatan yang ada itu lebih ditingkatkan lagi, sehingga persatuan ini akan dia memperkuat pada ikatan keluarga besar tanimbar dari pemuda ini. Akan ada orbit pemuda-pemuda yang memperkuat keluarga besar tanimbar di Provinsi Papua. Dan saya bangga tidak semua organisasi pemuda paguyuban itu bisa merayakan ibadah syukur dan perayaan HUT ulang tahun organisasi tertentu. Tapi pemuda tanimbar ini merayakan dengan sebuah kegiatan ucapan syukur, dan ini luar biasa. Oleh karena itu, sebagai sepuh dari pemuda tanimbar, kami senantiasa akan berusaha bersama saling melengkapi, dan sudah sepakat untuk akan ada latihan-latihan kepemimpinan, manajemen berorganisasi ke depan, sehingga semakin kuat pemuda tanimbar di atas membangun di atas tanah Papua ini. Karena peranan pemuda tanimbar kami sangat butuhkan untuk kebersamaan, menjaga keamanan, partisipasi pembangunan di Provinsi Papua ini. Terima kasih banyak buat warga masyarakat pemuda tanimbar yang ada di Kota Japura, terlebih khususnya lagi pemuda tanimbar yang di mana hari ini tanggal 23 pemuda tanimbar merayakan pengucapan syukur lahirnya organisasi pemuda tanimbar yang jatuh pada tanggal 18 April 2019 sampai saat ini jatuh pada tanggal 18 April 2023 yang keempat tahun. Sehingga harapan saya sebagai ketua pemuda tanimbar, semoga ke depan pemuda tanimbar tetap solid, kompak, jauh lebih baik dari tahun sebelumnya, menjaga kekompakan, kekeluargaan, keakraban, sehingga mempersatukan masyarakat tanimbar yang ada di Kota Japura. Terlebih khususnya lagi pemuda-pemudi tanimbar Bumi Duan Lolat. Pemuda tanimbar, jaya selalu, kompak selalu, memajukan organisasi pemuda tanimbar. Terima kasih. Dengan adanya hari ulang tahun pemuda yang ke-4 tahun, kami sebagai pemuda di tanah Papua ini, kami mau bersatu dan mengangkat nama baik pemuda di Bumi Cendrawasih ini, sehingga ke depan kami minta kepada pihak-pihak pemerintah kota maupun provinsi untuk selalu
memperhatikan dan melihat apa kondisi kami pemuda Tanimbar Bumi Duan Lolat Provinsi Papua yang berdomisili di provinsi lain. Harapan saya kepada pemuda ke depan jauh lebih baik dari yang sekarang, dan kita semakin kompak dan semakin maju dan berkarya di bumi cendrawasih khususnya di provinsi Papua. Terima kasih. Kalung hati, maaf bukan
yang butuh drama benar.